TPM, Lorong 2, kota dari Kuala Lumpur. Ya, kita beralih semula ke balapan untuk acara 400 akhir lelaki. Majlis Sukan Sekolah Selangor, Lorong 5, kota Majlis Sukan Sekolah Johor, Lorong 6, kota Majlis Sukan Sekolah Sabah, Lorong 7, kota Majlis Sukan Sekolah Sarawak, Lorong 8, kota dari Majlis Sukan Sekolah Pulau Pinang. Untuk rekod bagi acara 4x100 meter lelaki 18 dicipta oleh kuartet dari negeri Sabah dengan catatan masa 41.29 saat pada tahun 2022. Hadirin sekalian, kita berikan tumpuan pada acara 4x100 meter lelaki 18 tahun air. Ayo kita berikan sokongan ke acara balapan kita 4x100 meter lelaki 18 tahun akhir. Semua telah bersedia? Ya, telah berlepas 4x100 meter lelaki 18 tahun. Dan ketika ini negeri Pulau Pinang sedang mendahului, ya, passing baton ke pelari kedua, diikuti negeri Sarawak dan seterusnya Johor. Ya, pelari ketiga ketika ini di lorong tengah. Kita dapat lihat kelihatan negeri Sabah dan Johor sama-sama berada di posisi 100 meter yang terakhir. Johor diikuti Sabah dan diikuti Sarawak dengan catatan masa 40.97 saat. Masa tidak untuk ini rekod baru negeri Johor 40. Di Johor ya. Okey, tanya Johor. 3 emas ya. Okey, semua dari acara balapan. Dan 3 juga rekod baru telah dicipta oleh negeri Johor. Dengan pelari-pelari. Tanya kepada semua pelari-pelari 4x100 meter yang telah mempamerkan aksi yang terbaik untuk di pentas akhir ini. Kita berlari pun boleh tutup lagi, laju macam dia orang. Untuk acara-acara pada petang ini. Okey, kepada kepada semua boleh hadir sini. Okay, kita resmi Johor, di sini, iaitu Sabah dan Sarawak. Keputusan tidak resmi di situ.